Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Merpati Kolong Jogja. Oke, okay, welcome back to my channel. Bahasa Inggris. Oke, kembali lagi di channel saya Merpati Kolong Jogja. Ini vlog pertama saya mau nyoba geber merpati yang sisinya cukup kencang ini di kandangnya Mas Rija lagi ya. Mulai yang pertama dari ini dulu. Nanti wah, jambrong teman-teman. Ini apa anak apanya, Mas? Itu anak Raden sama anak Pokemon, adik Pokemon. Raden sama adik Pokemon. Pokemon. Jambrong ya, Mas ya. Yang podium di Karanganom. Oh, yang kemarin nomor berapa, Mas, di Karanganom? Nomor 4 podium pertama. Nomor 4. Nomor 4 di Karanganom. Terus berikutnya ini Trites ini, Mas. Iya, itu kakaknya Jambrong. Ini kakaknya Jambrong tadi. Sisinya ya. Kenceng ini ya. Oke. Raden sama Pokemon, adik Pokemon. Ini Raden sama adik Pokemon lagi. Terus yang ini, Mas. Kayak itu maskot kandang tim RZ, Jessica. Oh, ini Jessica, teman-teman. Oh, Jessica. Larnya auto ya toh, enggak ada lomba. Nanti mau digojlok ini. Iya. Oke, nanti tak jongki semua ya, Mas ya. Iya, oke, siap. Enggak apa-apa ya. Ini teman-teman, saya mau nyoba jongki merpati-merpati juara yang sisinya agak kencang ya, tapi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Nanti mau tak jongki semua ini ya. Yang boleh kencang itu loh, Mas. Yang ini mana? Tuh. Oh, yang ini. Oke, ini. Udah setar ini, Mas? Belum. Ini belum. Oke. Nanti coba tak geber juga ini kalau boleh ya. Ya. Pak geber ini. Oke, nanti teman-teman. Sampingnya ya. Itu sampingnya ini. Garong. Waduh, masih ada lagi teman-teman. Ini Kenwood Garong. Kenwood Garong itu baru bendera satu. Baru bendera satu ini. Sudah mulai enak. Sudah mulai enak ini. Oke. Burungnya gede banget ya, Mas ya? Oh, besar burungnya, tapi stabil ya. Asik. Mantap. Kalau yang ini, Mas? Wah, ini kayak merapi punya aku ya, Mas? Nah, itu sama ibunya sama itu yang tadi yang burung kencang. Oh, ini seibu sama itu ya? Iya, tapi beda bapak. Tapi eh, beda bapak. Kalau anak-anak Kenwood yang kemarin, Mas, cucu-cucu Kenwood itu? Oh, yang apa? Yang Trites, mata Jawa, mata kuning itu pada oh, kemarin. Masih di kandang. Oh, masih di kandang. Iya. Itu pada mabung katanya ya? Mabung semua. Wow. Terbang berarti ya? Istirahat. Oke. Pokoknya teman-teman tonton sampai habis, saya nanti mau geber nih merpati ini. Ada Jessica, ada ini. Udah ada namanya belum? Ini Pak Jiro. Oh, ini Pak Jiro yang kemarin nomor 4 di Karanganom. Terus yang ini? Itu namanya belum ada. Ini belum ada nama. Ini belum ada nama juga. Belum ada. Wes, pokoknya ini Pak Jiro sama Jessica. Ya. Eh, Pak Jiro sama Jessica ya. Ya. Nanti mau ngeber saya ini tak. Nyobain sensasinya ngeber merpati yang sisinya kencang-kencang. Pokoknya jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Oke. Mantap. Nah, untuk terbang awal itu jadi kita terbang itu sendiri-sendiri dulu, teman-teman. Kalau enggak kita terbangin sendiri, kita bisa nyoba dengan untulan dulu sebagai untuk pemanasan. Biasanya kalau terbang sendiri atau sama untulan tuh dia sisinya enggak seperti pas tarung sama sesama player. Nanti tonton sampai habis, di berikutnya akan saya gandengkan ini dengan sesama player, nanti akan keluar sisinya. Nah, setelah pemanasan selesai terbang sendiri-sendiri, terus kita gandeng nih sama player juga. Jadi nanti akan kelihatan tuh CC yang sebenarnya. Jadi rasanya tuh benar-benar seperti lomba, teman-teman. Oke, pokoknya tonton sampai habis, pasti seru ini.
Oi. Gandeng ini lho. Ndi metu sewu deloke tenan iki. Ya. Gambir meneh. Oke teman-teman, itu tadi saya nyobain joki merpati yang sisinya di kencang, mantap teman, pokoknya sensasinya luar biasa. Teman-teman jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe, dan tonton terus videonya dari Merpati Kolom Jogja.